ini tuh banyak banget ibu kucingnya tuh saya dibacain nih dibacain gitu kan. Tapi karena diskusi sama saya tuh dan kita tuh readingnya tuh udah benar bukan pengadilan tapi lebih fokus ke mata. Aku ngasih bahasin bukan kayak teknis kayak ini kamu happy ini kamu sedih enggak gitu gitu lebih kayak ini tuh kenapa sih dia merasakan ini dan calonnya ini kan komunikasinya lewat puisi ya dia nggak ngomong nah itu jadi di sini dia harus digambarin banget gitu dari puisinya dia itu gitu jadi cowok yang Jawa yang kuno kayak jadul gitu pokoknya kan cuma diem gini tapi ngasih puisinya dalam-dalam gitu jadi di sini saya harus lebih vokal akhirnya setelah diskusi sama dia bilang memang ini loh puisinya berat-berat jadi kita mau yang lebih bisa diterima sama generasi yang lebih muda juga gak mau ya, karena oh ini film sastra puisi, masalah itu kita berat-beratin gitu biar kesannya ini berat gitu jadi enggak, kalau itu gampang emang udah berat tuh novelnya, puisinya diberatin mah gak jadi justru yang susah adalah meringankan tanpa menghilangkan maknanya ya jadi semua generasi bisa dimatin itu yang lebih susah jadi saya juga baca puisi kan di sini nggak kayak zaman dulu ya kayak aku yang mencintai mah gitu kan gitu jadi lebih harus kita harus bisa ngerelate juga lah dengan perkembangan zaman jalan orang sering mati tapi kalau saya lihat di sosial media zaman sekarang juga banyak tuh Instagram captionnya tuh puisi gitu kan jadi kayaknya oh anak muda zaman sekarang the millennial tuh sebenarnya secara intelektual mereka lebih berkembang ya daripada yang sosial media mungkin jadi ada ketertarikan yang lebih luas ya untuk something lebih deeper jadi bukan cuma dengan kadang mereka baca kan itu juga lebih ramai karena ada sekarang jadi berarti semoga apa ya mengangkat kembali sastra Indonesia dan budaya Indonesia kan disitu udah diceritain ya budaya yang sekarang mata uas ya kalau itu sebenarnya konsep utama di Indonesia adalah perbedaan budaya itu di Indonesia kita nggak bisa kita orang Indonesia aja kamu orang Jawa saya Manado atau ada orang Sunda kita pasti tiba tiba di jadi problem utama di Indonesia sebagai anak zaman now kasar arti banget zaman now kamu termasuk pecinta siapa punya Timur boleh sama nih kasar arti iya dong buat saya pasal arti ini kayak Shakespeare Indonesia dan yang saya suka saya memang sebelumnya lebih banyak baca buku-buku bahasa Inggris pastinya untuk ke Indonesia tuh saya sebelum pulang ini langseling lah bukan yang nikmat udah oh anak sasa enggak tapi justru dengan saya main ini saya mendalami lagi tentang dunia sasa sendiri dan kalau buat saya membedakan puisi bahasa Inggris sama penyair-penyair yang lain Laskar itu tidak berusaha untuk merumitkan puisinya. Saya baca beberapa puisi lain kadang kok rumit, penjelasannya rumit, panjang, bermain dengan kata. Baitnya itu sebenarnya menunjukkan satu makna. Jadi intinya satu bait itu satu makna, tapi penjelasannya itu dengan istilah yang macam-macam. Kalau pesawat itu gitu, sebaliknya itu kayak satu line, dua line, tiga line, empat line itu sama nih. Tuntunannya gitu-gitu, cuma maksudnya beda-beda nih, ini jadi wah.